Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, para YouTuber dan juga netizen dimanapun berada. Di pagi hari ini kita berada di Kelurahan Sri Kayangan, di pedukuhannya Karangasem Kulon. Nah, ini salah satu pedukuhan yang ada di Sri Kayangan. Dan Sri Kayangan ini sudah sejak lama memang terkenal sebagai penghasil bawang merah. Bahkan menurut informasi, bawang merah yang ada di Sri Kayangan ini merupakan produksi yang terbesar kedua yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan salah satu ciri khas atau yang menjadi unggulan dari brambang dari Sri Kayangan atau bawang merah dari Sri Kayangan ini, kualitasnya menurut informasi ini termasuk kualitas yang terbaik. Sehingga kemarin ada satu orang teman dari Brebes ini sudah mengincar karo apa bawang merah yang ada di Brebes ini habis, akan ke apa Kulon Progo, khususnya ke Sri Kayangan untuk mencari dagangan di sini. Nah, pada saat ini kita bertemu dengan keluarga Pak Sumarno, Adi Sumarno. Nah, yang ada di apa tadi? Karangasem Kulon. Nah, kita akan wawancara bagaimana dengan penanaman bawang merah ini, sekaligus mungkin mulai melihat prospek ke depan. Juga ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau suatu saat kepingin mungkin mengembangkan jenis apa komoditi pertanian ini untuk digunakan atau dimanfaatkan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ini Ibu sekalian, kita di pagi hari ini ketemu dengan Pak Adi Sumarno yang ada di mana pedukuhan tadi? Pedukuhan Karangasem Kulon, di Kelurahan Sri Kayangan, di Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini kita akan tanya-tanya karena dia petani langsung yang menanam bawang merah ini, yang saat ini masih anu ya, umurnya berapa ya sekarang ya, dari penanaman yang terakhir 4 bulan usia sampai panen. Apa sekarang usia tanam? Yeah, kalau yang ini benihnya yang siap tanam, maksud saya yang ditanam di lendah itu sekarang usianya berapa? 40 hari. Sementara untuk panennya sekitar 20 hari lagi. Nah, ini mungkin informasi bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, termasuk teman kami dari Brebes. Nah, ini kalau ingin Mas dari Brebes yang kemarin sempat menanyakan pada kita bahwa brambang atau bawang merah yang ada di Sri Kayangan ini panennya masih berapa lagi dan umuran berapa? Nah, Pak Nyon Sewu, Pak Adi Sumarno niki, brambang atau bawang merah yang ditanam Bapak ini sementara ini luasannya berapa? 1400 meter ya. Nah, itu panen terakhir kemarin bulan apa? Januari. Terus langsung tanam itu ya, dan tidak pernah tanam padi ya? Padi Polowijo. Nah, Polowijo itu yang brambang ini. Oh, brambang ini. Nah, kok beda ya? Yang di sini di bulak sini kok padi semua, terus di sana kok bawang merah. Oh, sana lebih dulu. Nah, terus kaitannya dengan bawang merah itu penjualan bagaimana? Masalah tidak dalam arti apakah sudah ada tengkulak yang datang ke sini atau gimana? Yo, masih. Yo, banyak yang datang jual sendiri. Oh, kalau jual sendiri langsung ke pasar atau ke mana? Oh, yang anu ke tengkulak. Berarti tengkulaknya datang dari luar daerah atau hanya daerah Kulon Progo aja? Luar daerah itu, makanya salah satu teman saya mengatakan dari Brebes kepengen kesini kalau nanti Pak Sano. Terus ini kaitannya harga Pak, sekarang harganya berapa ya? Atau standarnya sebenarnya berapa? Ini 13, tapi untuk nilai ada keuntungan itu mesinnya harganya berapa? Rp25 ya, berarti sekarang harganya baru jatuh ya.
Itu biasanya harga-harga yang bagus itu di bulan-bulan apa? Oh, enggak mesti ya, sulit untuk diprediksi. Tapi di masa-masa COVID seperti sekarang ini kan malah jadi sulit ya. Tenaganya sulit juga, anunya sulit ya. Oke. Kalau untuk anu Pak, luasan sekitar 1000 meter itu modalnya berapa Pak? Paling tidak misalnya benihnya ini membutuhkan berapa? 1,5 kental yang sudah bentuk-bentuk seperti ini. Ini benih ya? 1,5 kental itu nek benih ngeten iki yo. Terus kira-kira modalnya berapa? Misalnya logikanya 6 jutaan untuk 1000 berapa? 1400 6 juta. Khusus Bambangnya ya, Bu, di luar pupuk, di luar tenaga kerja, di luar mungkin ada apa? Kebutuhan yang lain ya, Pak. Oh iya. Tapi kalau memang lagi panennya bagus itu menghasilkan berapa? Dari 1,5 kintal benih nggih. Itu menghasilkan brambang berapa, Pak? Sampai berapa itu udah gerah, Pak? Di 15-an juta. Oh, berarti kira-kira separuh ya. Separuh lebih itu. Cuma maksud saya hasil brambangnya itu berapa kintal? Nggih, dari 1,5 kintal delapan kintal nggih dari 1,5 itu ya. Tapi yang untuk benih ini Pak, ini brambangnya memang brambang kualitas bagus ataukah hanya apa ya, mungkin diambil sembarang ini brambang bawang merah yang untuk benih, malah justru yang dipilih yang bagus ini. Tapi masalah besar kecilnya enggak masalah gitu. Kelihatannya ada yang kecil tapi ada juga yang besar campur tapi terpilih. Nah, salah satu bukti ini apa pilihan itu yang dipilih yang seperti apa? Oh, yang melisi. Oh ya, dalam arti mungkin keras ya. Keras. Berarti masa tanam itu dari awal nanam sampai dengan panen itu sekitar 4 bulan nih. Atau berapa bulan? 2 bulan. Berarti hanya 60 hari. Sekarang berarti ini sudah umur 1 bulan lebih yang ada di lendah sana ya. 40 hari berarti tinggal sekitar 20 hari. Nah, ini informasi yang mungkin berguna bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di manapun berada, terutama para pedagang kalau menginginkan satu saat membeli brambang atau bawang merah yang ada di Kayangan. Nah, informasi yang memang kami terima bahwa bawang merah dari si Kayangan ini sudah terkenal kualitasnya dan menjadi sentra penghasil atau produksi brambang yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Adi Suparno atas informasinya. Pak, mohon maaf untuk kaitannya dengan penanaman bawang merah. Ini permasalahan yang muncul seperti apa? Yang menyebabkan mungkin panenan gagal itu Pak yang paling. Iya. Ulat seperti apa nih Bu? Oh, itu makan daunnya nopo? Makan daun. Nek, sampai habis ini. Oh, kalau udah terlalu parah sampai habis enggak. Oh, sampai habis berarti enggak bisa berkembang. Enggak bisa ditolong, dalam arti bawang merahnya menjadi buahnya enggak bisa anu ya. Enggak bisa berkembang. Tapi ini ngatasinnya gimana? Ngatasinya? Ada obat terus. Jadi biayanya menjadi berarti biayanya menjadi makin tinggi ya. Makin tinggi ya. Kalau ke sawahnya Pak yang di anu sok jam berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa? Kiraan untuk ngurusi jam 5 sampai jam 5. Oh, sore berarti tidak pagi ya. Kalau pagi enggak ada ya. Enggak ada ya. Oh, pagi sebenarnya merawatnya bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Tapi banyak yang sore hari ya. Banyak yang pagi. Oh, banyak yang pagi.
semua situasinya kan melihat kondisi masing-masing ya. Oh iya, makasih Pak informasinya. Bapak dan Ibu sekalian, ini panenan brambang. Nah ini hutannya ya. Nah, lihat ini panen brambang yang siap jual. Ini per kilo berapa ya Pak? Sekarang? Oh sekitar 19. Nah, ini kau mau misalkan ke tempatnya Pak Adi Suwarno ini, ini Mbak Mukiem. Nah ini ku idealnya katanya ya paling tidak sekitar 25 harga untuk bisa. Berarti sekarang harganya baru turun ya? Iya mah tuku neko sekilo. Nah ini beli sekilo saja untuk anu untuk mungkin oleh-oleh ke rumah. Hari ini hanya salah berjari nih. Nah, nggih. Sakit ta Bu? Hanya beli sekilo, sakit mboten? Nggih. Iki nyuwun tolong anu mawon. Atau nek janjane mboten nek ora ketok piye, Mas? Ha, ngono kuwi wae, Mas. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, harga yang ada di sini sekarang posisinya mungkin termasuk kurang bagus nggih sekarang nggih harganya dengan harga 19. Atau termasuk sedang-sedang. Termasuk sedang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu petani dan di Sri Kayangan memang banyak sekali yang menanam apa bawang merah ini dan penjualannya kelihatannya juga banyak tergantung pada masing-masing, meskipun juga tengkulak dari luar daerah banyak yang datang ke Sri Kayangan. Karena sekali lagi informasi yang kami terima di Sri Kayangan ini menjadi sentra penghasil bawang merah kedua terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak dan Ibu sekalian, kita menyusuri melewati jalan yang ada di wilayah apa Lendah, yang di depan itu terlihat SMP 1 Lendah. Nah, kita melihat di kiri kanan ini banyak orang yang menanam bawang merah sebagai salah satu jenis produk pertanian yang diusahakan oleh warga setempat. Jadi di kiri kanan ini banyak sekali orang bertanam bawang merah dan petaninya juga saat ini juga dalam kondisi kerja di sawah untuk menyiangi ataupun juga mengendalikan hama yang ada di bawang merah. Salah satunya hama yang sangat menyulitkan atau membuat petani kerepotan adalah sejenis ulat yang memakan daunnya. Dan kalau daun dari bawang merah ini sudah habis, tentu saja bawang merahnya juga akan mati. Nah, oleh karena itu banyak para petani masyarakat yang melakukan penyemprotan. Bahkan penyemprotan itu dilakukan tidak hanya sekali dalam sehari, tetapi pagi dan sore. Nah, luasan tanaman bawang merah yang ada di wilayah Bumirejo, kemudian Sri Kayangan, terutama di wilayah Lendah khususnya ini mencakup ratusan hektar. Menurut informasi di Bulak Sri Kayangan sendiri, lahan bawang merahnya itu mencapai sekitar 220, lebih dari 200 hektar dengan apa ya nilai ekonomi sekali panen itu sampai di atas 100 miliar. Nah, dengan nilai panen sekitar 100 miliar itu modalnya diperkirakan atau labanya itu diperkirakan sekitar 60% atau mungkin sekitar 60 miliar. Nah, ini demikian Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali yang petani yang ke sawah. Meskipun ini diselang-seling juga ada yang di wilayah lain tanam padi, tetapi di khusus di wilayah sini di Bumirejo ini terlihat, atau masuk juga wilayah Wahyuarjo, ini terlihat banyak ditanami oleh bawang merah. Bapak dan Ibu sekalian, ini kita berada di wilayah Lendah di
sekitaran di desa atau kelurahan apa Bumirejo ini banyak orang menanam brambang, dan ini kondisinya menurut informasi ini umurnya sekitar 40 hari dan nanti 20 hari lagi akan segera panen. Nah, ini beberapa petani di sebelah barat. Memang ini musim tanamnya adalah Polowijo, ada yang menanam kedelai, tetapi ada yang tetap bertahan di tanaman brambang. Nah, ini beberapa wilayah ini terlihat ada yang konsentrasi menanam brambang. Ini terlihat ada beberapa petani yang menanam bawang merah atau brambang. Bapak dan Ibu sekalian, ini gambaran secara lebih jelas. Ini bawang merah, ini usia sekitar 40 hari yang sebentar lagi tentu saja akan segera dipanen oleh masyarakat. Nah, kita melihat banyak sekali petani yang ada di sawah di pinggir jalan besar ini, dan selain melakukan penyiangan juga ada yang melakukan penyemprotan dan juga ada yang melakukan penyiraman. Ini tanah seluas sawah yang seluas ini semuanya ditanami dengan bawang merah sampai ke arah barat sana. Jadi di sebelah barat itu ada jalan yang membentang dari utara ke selatan, itu dari Sentolo ke arah Broset. Ini sepanjang sawah yang ada sepanjang pinggir jalan itu semuanya ditanami bawang merah. Ini terlihat bahwa bawang merah memang memberikan arti, memberikan nilai bagi kehidupan petani yang punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita sampaikan terkait dengan tanaman bawang merah yang ada di Sekayangan, juga yang ada di wilayah Bumirejo, Wahyu Harjo, khususnya di wilayah kecamatan atau Kampane Wonoda, yang saat ini menurut informasi usianya sekitar 40 hari dan 20 hari lagi akan panen raya, dan tengku saja banyak tengkulak, banyak pembeli dari luar daerah yang akan datang ke Kulon Progo, khususnya di wilayah Sekayangan dan sekitarnya. Ini karena memang bawang merah yang ada di Sekayangan dan sekitarnya memang memiliki kualitas yang bagus, kualitas yang baik, sehingga menjadi komoditi, menjadi barang dagangan yang mungkin memiliki nilai ekonomi yang demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.